Agihan pendapatan amanah saham Bumi Putra ASB 2023 yang lebih tinggi sebanyak 5.25 sen memberi bayangan peningkatan dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP tahun ini yang dijangka diumumkan pada suku pertama 2024. Penganalisis ekonomi berpendapat prestasi yang lebih baik itu juga petanda ekonomi negara semakin pulih dengan pertumbuhan positif keluaran dalam negara kasar KDNK sepanjang tahun ini. Bercakap kepada utusan Malaysia pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan MBA, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, kadar dividen ASB yang lebih tinggi memang sudah dijangka. Walaupun prestasi FTSE Bursa Malaysia KLCI FBM KLCI masih lagi belum pulih sepenuhnya, beliau berkata pulangan daripada pelaburan equity luar negara memastikan kadar dividen yang diumumkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kemungkinan akan berlaku bayaran dividen yang lebih tinggi daripada KWSP bagi 2023, mungkin 5.45% bagi simpanan konvensional dan 5.0% bagi simpanan syariah. Saya melihat faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hasil pemulihan ekonomi tempatan, walaupun prestasi equity dan hartanah masih bercampur-campur. Namun, tiada lagi skim yang membenarkan pengeluaran caruman KWSP untuk digunakan bagi mengoptimumkan lagi strategi pelaburan mereka demi mendapatkan pulangan yang lebih kompetitif, katanya. Pada 2022, KWSP mengumumkan agihan dividen sebanyak 5.35% untuk simpanan konvensional dan 4.75% untuk simpanan syariah. Jumlah itu lebih rendah berbanding 2021 sebanyak 6.10% untuk simpanan konvensional dan 5.65% untuk simpanan syariah. Sementara itu, pensyarah kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia Fuad Muhammad Perawi berkata, dividen ASB yang lebih baik gambaran keadaan ekonomi negara yang lebih stabil ketika ini. Menurutnya, ini didorong oleh kadar pengangguran yang menurun dan ekspor bersih barangan meningkat kepada 32.7 bilion ringgit pada suku ketiga daripada 29.5 bilion ringgit pada suku kedua 2023. Sudah pasti bayaran dividen KWSP juga lebih tinggi bagi 2023. Saya jangkakan antara 5.45 hingga 5.50% bagi simpanan konvensional dan 4.85 hingga 4.95% untuk simpanan syariah, ujarnya.